Ya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel aku, Bunda Raka dan Zara. Gini Bunda, hari ini kan aku jalan-jalan nih sama si Zara sama si ayahnya. Nah, kebetulan di jalan ini ada minuman baru nih. Tapi jangan lupa pakai masker ya. Ayo langsung kita cus, kita coba ini. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Kak. Baru ya? Iya. Ih, ada banget green loh. Operasi jam berapa, Pak? Dari jam 10 sih. Dari jam 10 sampai jam? Jam 6 sore. Oh, kayaknya kita perlu coba ini. Apa nih yang biasanya di sini, Pak? Ada ini ya? Iya. Ada apa itu? Ada gratis. Ada pembelian teh, beli 3 gratis 1. Jadi pada dasarnya kita pembelian pokoknya semuanya varian. Beli 3, free teh 1. Varian? Ada yang ini? Yang bubble cinta ini juga ada itu, ada beli, kalau beli 3 gratis 1, tapi free-nya teh. Oh, kalau yang untuk bubble, apa Pak yang ini, yang lagi booming nih rasanya nih? Jadi kalau pakai varian bubble itu, kita ada cappuccino, ada vanilla, sama coklat. Kalau cinta, apa Mas? Kita ada taro, cappuccino, sama coklat juga. Oh, begitu. Iya. Kita cobain yuk, kita apa nih, kita mau minum apa nih, ayah mau minum apa? Apa aja Bun? Apa aja boleh. Berapa Kak? Oke, bubble-nya rasa coklat, cincau-nya rasa cappuccino. Baru ya Kak di sini ya? Iya Kak, jadi kita semenjak corona ini dan untuknya itu cenderung lebih cepat. Ya, nampaknya banyak banget ya corona ini loh. Nanti kita cobain es kelapa juga sebelah. Oke, di sini ya Kak. Oke, nanti kita juga beli teh juga kayaknya ya. Untuk perjalanan kita pulang. Ini yang teh apa ini Kak? Jadi boleh ini tahu? Kita pakai teh poci. Oh, teh poci? Yes. Oh, iya loh, ini loh yang teh poci loh. Kita pun nggak ada ini, nggak ada spanduknya ya. Teh poci dia ya, sendiri ya. Jadi kita ada, kalau teh kita ada rasa-rasa di sini Kak. Oh, ini kayak teh kembang. Jadi kita ada beng-beng pakai teh. Kata pelanggan sih suka yang pakai varian. Dan banyak juga sih yang suka original, nggak sedikit juga. Iya. Okay. Jadi ini original pakai cincau ya Kak? Oke, pakai cincau. Nanti kita ke sebelah juga beli es kelapa untuk bekal kita pulang. Ini Kak, ini cincanya ini beli di pasar atau buat sendiri? Kita buat sendiri Kak. Jadi oh, berarti bukan yang di pasar-pasar itu ya? Oh, iya. Kita ada khusus untuk ini. Oh, jadi ada serbuk sendiri gitu Kak ya? Iya Kak. Oh, jadi mungkin rasanya beda kali ya. Ini semua kita bikin sendiri di rumah. We recommended. Jadi, guys. Sekarang coklat. Sama coklat. Ayah mau yang mana nih? Yang coklat atau yang di beng-beng? Atau yang Milo? Milo. Oh, Milo satu, coklat satu. Kok sendirian aja Kak? Ya Kak, ini kita masih sendiri sih dari kondisi yang kayak gini. Kalau kita ada teman juga. Jangan lupa pakai masker. Tapi lumayan ramai Kak di sini ya, soalnya kan warna ya. Dan saya rasa-rasa sekarang
baru ya kan? Kalau bubble itu bahannya dari apa? Buat sendiri atau dari pabriknya? Kita dari pabrik, bahannya tetap pakai tapioka. Jadi bedanya sama bubble-bubble yang ada di brand-brand yang kekinian itu cuma kita ini kan pakai air, mereka pakai susu UHT. Itu aja bedanya kan. Jadi itu semua proses pengolahan sama. Jadi kita terakhir itu kita pakai siram air panas gula. Gula juga mengandung zat pengawet alami juga, jadinya sehari itu bisa awet kan. Kayaknya cincinnya sedikit banyak. Sekarang coba pakai bubble. Ini bubble-nya udah kelihatan enak banget. Jadi bubble-nya aja itu sudah enak. Apalagi ditambah coklat ya. Ini biasanya kalau bisa sendiri itu bisa pakai almond juga bisa. Iya, susu dari kelapa juga bisa, susu kelapa. Bisa kan merasa sendiri kan kelapanya. Iya. Jadi bisa. Wih, bunda-bunda jangan lupa kalau main ke sini jangan lupa beli cincau sama bubble. Kita pakai cincau dan coklat pakai bubble ya kak. Ya sama. Ini teh poci. Siap. Teh poci pakai teh ya kak. Ya. Ini alamatnya di mana sih kak ini? Di sini Jalan Noja nomor 115 kalau nggak salah. Oh, jadi bunda-bunda kalau lewat sini jangan lupa ya beli di Banagri. Jadi jalan apa tadi ya? Jalan Noja nomor 115. Jamin recommended banget, seger banget ini. Ada teh poci, ada bubble drink, ada bubble cincau. Ini promonya sampai kapan ini kak? Sampai corona? Cuman 7 hari bunda, jangan lupa bunda cepet-cepet kesini. Cuman 7 hari loh, cuman 7 hari. Ini 1 hari sampai 11 kak. Ya sama kita, iya sih, apalagi kalau tarik banget biasanya ya sampai lah. Ya alhamdulillah disiplin aja kak ya. Memang virus-virus corona ini loh bikin kita itu menggemuk semua. Kemarin kan di rumah saja. Kalau kita jalan-jalan kuliner minum. Oh, di sini ada juga GrabFood sama GoFood kak ya. Bisa pesan lewat GrabFood sama GoFood ya. Oh, ya 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 ya. Selama ya. Wabah ini kakak berdiam diri di rumah, biarkan kakak kunjung ya. Kalau COD bisa nggak kak? Kan ada ongkir tuh kalau Gojek. Kalau COD bisa kak? Bisa ya. Bisa. Jadi nanti Gojeknya bayar dulu di sini, nanti bapak Gojeknya nanti bayar ke kakaknya nanti. Oh ya, enak tuh pun bisa COD. Ini Milo pakai tempoci. Oke. Free-nya mana? Udah free satu teh. Iya dong. Banyak sekali kita ini borong ya. Ya mudah-mudahan lancar kak ya. Mudah-mudahan rame. Berapa semuanya? Jadi kalau kita bayar atau kita ngutang nih? Pakai gesek boleh. Oh pakai gesek boleh. Oh boleh boleh pakai gesek. Saya. Oh berarti dulu. Lain kali kita pakai ini aja kali ya. Pakai GoFood sama. Oh nggak pernah libur kan kak? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nah enaknya di sini tuh bunda, di sini tuh nggak pernah libur bunda. Jadi kapanpun, jam berapapun, tapi jam 6 ya batasnya. Kakak. Teh poci original, Banati original. Woi, Banati. Jadi semuanya yang pakai bubble tadi 7.000, yang pakai cincau tadi 6.000. Kemudian
Milo tehnya 5.000. Dan free ya, free ya. Satu. Ingat Bunda, free teh poci asli. Teh poci asli Banati. Berapa? Jadi 6 tambah 7 13 tambah 5 18. Jadi 18.000 semuanya. Bayar ya. Nah, Bunda-bunda, jangan lupa beneran ya kalau kita lewat di sini di Noja. Tadi ya di Noja jangan lupa mampir di Banati. Dan ingat Bunda, kita juga bisa pesan lewat GrabFood dan GoFood. Dan satu lagi kita bisa COD. Nah, kurang enak gimana Bunda? Nah, mari kita minum sama-sama. Nikmat sekali. Oke, terima kasih. Kita cobain Raka . Kita cobain Banati dulu. Seger banget. Ya ampun, kayak kembali loh. Oke, Bunda. Sekian dari aku. Jangan lupa ngambil di sini ya. Untuk next selanjutnya ikutin terus channelku. Kita mau kemana? Kita mau kuliner kemana? Kita mau tanya-tanya dulu deh. Sebelengan apa itu daerah-daerah sini ya. Jangan lupa satu lagi ya, tetap pakai masker. Wabah corona melanda di mana-mana. Makasih banyak. Dadah.